bawah sambil juga ini. Unitnya cok yar teman-teman, 99 meter ya, GTXX hitam, BST 14 grain, laras Polymac A12L, jaraknya 100 meter ya, sangat telak. Luar biasa, saya pakai tele saya ya, vektor Orion 1. Shoot pertama, cok yar. Ya. Satu punyanya Bapak Cok Yar. Sangat mantap teman-teman. 101 meter telak. Shoot kedua, punya cok yar di pohon yang sama tapi di dahan berbeda. Jaraknya 101 meter, teman-teman. Ya, itu sih. Ya. Sangat mantap. Saya pakai tele saya ya. Discovery. Kok Discovery? Apa namanya? Vektor Orion 1. Itu, teman-teman. Bapak dia. Enam puluh meter teman-teman. Bunyinya cok yar. Sangat telak. Ini ya, ini unit sangat mantap ini teman-teman. Laras Polymac A12L ya. Pohon coklat ya di sana dia. Nah, di daerah sana 60 meteran ya. Oke. Luar biasa punyanya Pak Cok Yar. 85 meter ya. 86 meter.
Mantap, teman-teman. Wih, 85 meter. Unitnya coyar. Sangat mantap. Berapa minimal ambilnya? Yang unitnya coyar. Ya, di sini. Maksudnya pengambilannya berapa pcs ya, gitu ini. Berapa kali? Sangat mantap, teman-teman. 85 meter. Ada dua di sana ya. Oh, tuh. Ini tinggal ibu, coba dong. Mantap. Ditnya coyar. Jatuh di depan ya, depan saya. Teman-teman, 64 meter. Oke ya teman-teman, ini unitnya coyar ini sangat enak ya, main 14 grain ya, GTXX, aras Polymac A12L, slug BST 14 grain, ini sangat enak, untuk akurasi garansi dari saya, itu teman-teman, ini main ratusan up enak nih, koreksinya juga gampang, gitu loh, karena unitnya konsisten, perkenaannya konsisten dia, gitu, nafasnya juga panjang ini, itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Ini unit yang kedua saya tes ya. Bentar saya tes unitnya Bapak Rikin. Tes ketiga. GTX juga. Popor kayu. Gitu teman-teman. Oke, lanjut saya tes ketiga. Terima kasih.